Jumpa lagi guys di channel Angga Otomotif. Kali ini Angga Otomotif akan berbagi tentang cara membuka head Honda Grand atau silinder cop. Simak video ini sampai habis ya guys, dan jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja cara yang pertama, buka skep terlebih dahulu. Selanjutnya copot selang aliran bensin dan tutup menggunakan obeng. Siapkan kunci 10 untuk membuka mur dan baut penahan knalpot. Copot juga mur penahan knalpot bagian belakang menggunakan kunci 12. Kemudian tinggal lepaskan saja knalpotnya. Siapkan kunci T10 untuk membuka baut penahan tutup rantai keteng atau rantai timing. Kemudian siapkan kunci shock 10 untuk membuka mur penahan silinder cop. Diusahakan waktu membuka mur menyilang ya guys. Jika mur sudah dikendorkan, maka tinggal ambil murnya saja. Nah, di sini ada ring tembaga. Jangan lupa posisinya ada di sini ya, guys. Selanjutnya tinggal lepaskan saja tutupnya. Selanjutnya, kendorkan baut penahan gigi teming menggunakan kunci T8. Kemudian, lepaskan gigi temingnya. Selanjutnya, buka baut penahan silinder cop bagian kiri menggunakan kunci 10. Kemudian congkel bagian head menggunakan obeng. Sekarang tinggal lepaskan saja silinder copnya. Sudah terlepas ya guys. Oke, hanya itu saja cara dari Angga Otomotif tentang membuka silinder cop. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.